Kita sungkeman mbek pangeran di tengah malam. Maksudnya ngeten. Misalnya kue akrab presiden, suatu saat ya enggak presiden. Akrab orang kaya, suatu saat ya enggak kaya. Bahkan sebelum kaya pun, sebelum miskin pun kadang dari senang menjadi benci. Misalnya kamu ngandalkan anak kamu, kadang-kadang anak kamu enggak suka kamu. Bojo wis suwe nganggep kowe problem. Diam-diam mendoakan matimu misalnya. Ya sing ngrasa apa? Akhirnya kita sadar sing mulai kue ning kandungan sing rumat ya Allah, kue ning dunia sing rola jantung paru-parumu ya Allah. Akhirnya kita sadar namung saged iktimat tetanggenan ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita ngalami wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Akhirnya terus. Makanya kata ulama-ulama, kenapa kamu tidak peduli kata manusia? Aku lahir ya dewean, ning kandungane mbokku ya dewean, ning kuburan ya dewean, kok ngadepi hisab ya. Terus kaya apa demo pangeran? Saya ini aktivis Nasdem lho, Gusti. Aktivis Demokrat. Ora iso, apa meneh kulo ni partai Islam. Ya ora iso pangeran mbok teror. Apa meneh kulo nak ngaji buta sawi lho, ora ono ngono-ngono. Mana takut ya apa iso maca jajal. Berkarat-karat. Jadi gue sawi ngalung itu, cecal wacong ngarepu. Terus kayak menipis. Mumpun bersorak, gue cetak ketir gue cerita ini orang saya engkat. Tak kau ngarep ngarep. Tapi saya pastikan semua kebenaran itu harus ala bayyinatin mirrobbi. Sehingga Imam Malik ketika ketemu orang yang bid'ah atau orang yang aneh-aneh, saya kata Imam Malik, kul ini ala bayyinatin mirrobbi. Saya ini mengenali Allah itu begitu jelas. Nak kowe iki anu tutekem anu takal. Ana golek wong sing puteke padha mek kowe jare. Misalnya gini, utek padha itu gini. Misalnya gini. Contoh paling gampang itu gini. Ketika Anda makan, itu sebenarnya yang kamu inginkan apa coba? Kita tawari model bodoh atau model pinter? Pinter apa bodoh? Pinter. Pinter apa bodoh? Pinter. Wong milih sing arep. Tawari ingin aku ben anut pangeran, anut hukume pangeran. Misalnya saya makan. Tentu status manusia saya mangan itu ingin war. Kalau lesu ya, kalau nggak lesu ingin menikmati karena makanan itu enak. Meskipun nggak lesu ingin makan. Nah berarti kan saya didikte oleh sing namanya lesu. Nah lesu itu makhluk apa coba? Lesu itu yang abstrak. Sing darani lesu itu. Akhirnya kan isin. Wong kok didikte lesu. Wong didikte presiden wae, lek didikte menteri wae kok didikte. Akhirnya isin sampai mangan tanpa motif ibadah. Akhirnya mulai rada waras, mangan dan buat ibadah. Mbak pidato lah cara saya kira-kira. Nah, kita warai dadi wong waras, kok susah dadi wali. Kita tak beli mana. Aku tak turun dan istirahat. Istirahat itu makhluk apa itu? Kalau berbila-bila ini dadi alasan. Selain itu sudah dadi wali perkara ini. Ketemu wale. Kue peturu, ben istirahat. Berarti kue didikte, berarti kue dikongkon makhluk jenenge. Wis kira tuh sopo kok sampe sodek te kowe. Mulane ora wali, mulane perkara ilmu niku cekak, paham ya. Mboten tak laten, soal kok dadi waline dikonfirmasi meneh. Kan ya ono persyaratan-persyaratan berikutnya. Nah, nanti lama-lama kan terus isin. Wong kok didikte istirahat, didikte lesu. Sesuai isin, kepengen sing didikte namo Allah Subhanahu. Akhirnya mulai rada Islam. Aku tak suruh ambil buat tahajud. Pertama ibu doa nih, boleh jablas. Tapi niatnya wis bener, faktanya sih bener. Mangan lah ben kuat ibadah. Jebule sing kuat jagongane, macam-macam lah. Tapi kan gak mau apa jagongane go jalalen diskusi tafsir apa? Keren, keren. Nah, lama-lama terbiasa. Lah ini jenenge kul ini ala bayyinatin. Semua yang terjadi karena apa itu kita bayyinah begitu jelas. Makanya Imam Malik, Umar bin Abdul Aziz, apa mati semua nanti kita kok, kenapa kamu senang? Ya saya selama ini hidup itu baik-baik saja mergo pangerannya Allah. Paling pangeran yang sama juga jadi Tuhan saya di akhirat. Paling ya baik-baik saja. Yang rubah itu Malik, sifatnya Allah tidak rubah. Ketika sifatnya Allah di dunia rahman sama saya, nanti di akhirat juga rahman sama saya. Karena sifatnya Allah Ta'ala lah, tata-tata tidak akan berubah. Ya sudah, akhirnya dia nyaman saja. Anak gue kan enggak. Mesti mati, ikut disana aku. Jadi malaikat terus roh. Begitu wiridan suwi ora ana gunane mergo malaikat mesti cro. Justru kayak ngaku keangkuhan. Keangkuhan artinya koyo-koyo wong liya ora roh terus kowe ngomong. Misalnya kok Tuhan ngomong ngene, Gus, ngapun tenan. Kula iki ora iso Gus maca tafsir. Cro. Dadi nak nerangno kan justru seakan-akan orang mengira seperti itu, padahal wis karwan wis. Cro.
Makanya terus kul ini ala bayyinatin ya Rabbi. Makanya terus surah sulam taufik kan gitu minallah walillah wa billah lahu wa ilaihi raji'un. Karena tadi mulanya cara kitab hikam wong ra ikhlas iku aneh. Karena kalau orang otaknya waras itu pasti ikhlas. Lah ora ikhlas juga jari hikam nak nggih provokasi ngene. Provokasi ya motivasi cuma rada kasar kan. Kan lha iki sing demo, napa? Bagaimana Anda merasa sedekah sama seseorang? Lalu Anda niat bersedekah kata. Terus duit ku esok. Ketika Allah menitipkan uang ke saya misalnya 1 juta, saya sedekahkan 1 juta. Saya merasa sedekah aja salah, memangnya duit esok kan itu duit pengiran. Ya yes, duit pengiran terus pengiran ngongkon sedekah. Jadi dikekno atas nama perintah pengiran kan koyo koyo mau maklar ngono to. Agen. Nah terus merasa ngamal sih, jadi ikhlas itu dilatih dimulai dari minallah. Kayak aku misalnya kecelok alim, ilmu dari Allah. Terus kon mulang kawulane Allah. Terus kon rido nang dhewe murid ra paham yo kersane Allah. Penak kan? Clear apa? Clear. Lah aku yo ngono, pinter yo seneng, ra pinter yo seneng, kabeh kersane Allah. Penak. Rondo Jabaria sithik-sithik. Wis ra mau bagar dadi ana ridane be Allah taala. Jadi iku diarani Jabaria di alis. Tenang. Yang Jabaria yo terlalu sing Qadariyah yo terlalu bodoh debat kusir ben word tau ini. Tapi sementing itu dilatih bahwa kita ini ala bayyinatin itu dilatih terus. Makanya kata Abu Yazid Al-Bustami, ketika kamu ketemu Allah diapakan semua murid saya, isyarah saya, pengajaran saya enggak ada gunanya semua illa rukaiatun rakaatuha inda sahri, kecuali rakaat-rakaat kecil yang saya lakukan waktu sahur. Maksudnya bukan apa-apa, karena di situ saya tahu sebenarnya saya hidup hanya dengan Allah. Karena tadi ketika saya kumpul sampean semua ini sebenarnya yang ngelola nyawa siapa? Saya tetap Allah. Cuma kita ngomong sore bergomangan. Tapi cara gue ngerti dunia nih galaksi, misalnya gue kasep lah, ngerti alam malakut, bumi mau sak kacang hijau. Terus ngono muter seser terus ning kono ono presiden, ono rakyat, ono wong utang BPK ku muak cemen. Terus kok delok kok alam malakut, cara malaikat Israel delok ning dhuwur, kok ijo do urip ya wong ning kono. Yo ono sing utang, ono sing selingko, ono macam-macam. Padahal cara didelok ning alam galaksi kan lho nggih lho, cara Quran nak nyeritakno aras itu, kursi itu dibanding aras mung sak menit. Jadi bumi itu mau koyo apa ya falat itu ya supaya kayak supaya cara Jawa itu kacang hijau kayak debu terus digoni ung sakmin lagi mesti pengen ditronton mau sih pengen mau. Nah terus Allah nak ngendikan itu sederhana cung polam kayak apa itu yang rusak kerajaan itu bang rusak ibarat gedung kocor soalnya semut itu pola itu nak pola yang teman-teman nyepai malah sih gila sing putung. Mulanya Allah nak ngendikan cung kowe iku taat yo ora manfaati aku, maksiat yo ora madharati aku. Dhewe sak muni-muni mulya. Makanya yang dibutuhkan tuh hanya ikrar bahwa dia itu Tuhan. Makanya itu ala bayyinatin. Tapi kalau kamu imane pas-pasan kan terus wah Islam ra tak bela ora urip. Kamu aku urip, kamu si arku Islam ra urip. Sumuripku kowe dol-dol. Zaman rumusmu mubalig Islam yo wis urip. Kowe urip pancok payu. Tapi nak Islam kan wis itu latih terus bisa. Makanya pangeran nak ngelatih kehidupan tuh. Misalnya kita pernah di kandungan ibu hidup. Makanya Allah kalau mengingatkan kita itu apa? Wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Kowe kok ora percaya aku iso ngelola kehidupan. Saiki misalnya janin itu kan di kandungan ibu. Ibunya kadang pola renang. Ora terus ora bernapas. Malah anak kota-kota anak ibu hamil seling renang. Orang kalau leben anak ibu. Beliau seneng kandungan di cebok renang. Padahal renang itu nganti mau karek sak bulu dok. Berarti anaknya kan kalau leben. Mana anak ini jadi tenangnya. Makanya pikiran anak contoh lagi di depan kuburan sak gebai itu kuburan pemula. Jadi waktu guys tahu mati ya kuning kuburan ibu ini. Jadi pangeran ngelihat no. Gua ansa akum sak terus sesuai antum ajin antum tibulu nih mahatikum. Kamu harus ingat artinya gini, Allah punya reputasi ngelola kehidupan di dalam garbo ibu. Kenapa tidak punya reputasi ngelola kehidupan setelah kita jadi di kuburan? Allah punya sekian contoh ngelola kehidupan seperti itu. Belum Allah juga ngelola kehidupan dari Nabi Musa
takok Gusti kula ora dadi nabi tok terus rezeki kula piye. Wasil Nabi Musa kon bongkar watu, watu sing teng pinggir segara apa ngajarane? Koy tirem-tirem karang. Karang gak terus kae kan ana kewan koy tirem. Kaya karang dibongkar kan terus ana hewan-hewan kecil mesti. Keong. Ya yes, pokoknya ngene ku sing nempel. Nempel ra. Keras ora ora ono iyong bareng. Kakean siar Mas. Dadi barang sing gedhe-gedhe ra loh. Kerang, kerang itu nenggode watu karang lagi mas. Watu karang ini nenggero no, ije ono ono cangkangi. Nenggode ini kok dihabitat. Terus kami ini ku kapan dia anak utuh itu. Wong dia ini apa ini pikir itu ya watu kerang. Yo jadi anak utuh. Jadi rezeki. Terus kerang sekeras itu yo dia ini bisa tambah gede. Terus oleh gede itu iya wong dihimpit apa? Batu yang sekeras. Intinya Allah itu bisa ngelola kehidupan makhluk yang sangat lemah bahkan nggak bisa jalan di tengah apa? Nah, paman yang ngelola urbe manusia, sing iso gak ada mobil, gua gak ada macam-macam, sing iso bojone, iso kampanye, iso ngakali, gua lah, iso adalah gua macam-macam. Nah tapi kita ini kan terlalu akma, terlalu picek, terlalu buta. Jadi pangeran duka nganti fa'inahala tamal absor walakin tamal mulubul latin. Hati kita terlalu buta, gak tahu mikir reputasi Allah yang bisa ngelola rezekinya hewan di tengah-tengah apa bah? Aduh. Jadi dulu urip wong suka mulia, mbak mobil dibuka no, yang akhirnya jadi keangkuhan. Nah iman ngono iku ora ngalabi nanti mrobil. Iman ngono iku ora ngalabi nanti. Iman sing wis tenan ya wa minta batin fil ardi ila Allah wa rizqi ada terus tenang. Sehingga urip ya nyaman. Ya sudah seperti itu. Lan kula bayang no mati wis ora penting swarga neraka kula wis ora tak pikir. Penting iku ning donya nyekseni kekuasaane Allah kok ning akhirat juga nyekseni kekuasaan. Mulane dari Sidina Ali. So aunane akhirat imanku ora tambah persis zaman ning donya. Kenapa ya Amirul Mukminin? Lauku sifal koto mastatu yakinan. Umbo mosok ben aku muka safa tutup-tutup wis dibuka imanku ora tambah. Kene apa ali dak ra podo wae ning donya pertunjukan kudrohe pangeran kok ning akhirat dak ra podo wae pertunjukan kudrohe pangeran. Lah ora kuwasa piye ge Mas? Wong diwobong neraka ngono nang ora mati cek kejet-kejet. Lha iku gak gampang lho ngelola kehidupan ning neraka. Lho ngelola ning kehidupan swarga cek gampang, ono buah-buahan, makan-makan. Ngelola kehidupan ning neraka. Mane ge ngapain aku dhewe pangeran mlebu neraka. Lho ngelola kehidupan ning suhu panas. Ujek urip. Sarah roh tak dudono ning. Lah iman sing wis ngono iku wis kul kini ala bainati nira. Dadi iman kudu sampe. Mun nak mati insyaallah aman. Iku jeneng iman tenan wis bener-bener wis insibah bil qalbi wis menyatu. Jeneng sibwa taqwa wa man ahsanu minallah. Mergo jarene sibwa iku enter ge man. Dadi kok baju putih ini dicelup terus dadi warnane wis rubah kabeh dan menyatu. Lah sibwa taqwa ngono iku iman ambek akal ambek pikiran ambek darah daging wis menyatu. Jadi seorang logika meneh ya semua keren, apa? Keren. Saya nak mati posisi iman ngene iki. Dadi nggowo sawi sumbut jalalan sing. Ku iman utawa kok iman rebu kami gede. Lah perlu nyentak malaikat mah merebu ka. Aku sing biasa ngaji tak wan rang merebu ka malah tak kok. Jenengan ra tau dakwah. Jadi Imam Malik ku wali. Ono kancane ditakoki iman rebu ka. Gak trimo dek, Mas. Iki sak urip-uripe ku ning donya mulang tau se. Tak takok kira-kira. Guru tau ke ditakoki. Pemene guru tafsir. Lah sing ngaji mungkin ndak. Kowe cek takoki wong sing ngaji. Murite yo murite, ana gurune iso ora. Sing mulang di apa? Takoki. Eling-eling dadi iman nganti kul ini ala ala dayin ati. Yo dilatih Mas Abdul mulai mikir tadi. Wa'id antum ajinnatun fi buni ummah. Zaman kita ning dadi janin wae apa iso ngelola kehi. Padahal mbok mau pola ya mau misalnya mau renang. Ora kleleben kowe. Mesti pengen. Nah Allah gawe ngene iku ben kowe ngerti nek nah, Allah iso ngelola kehidupan zaman ke dadi man iku iso ana zigot. Iku ya wis urip. Napa? Urip. Dikelola kaya gitu. Terus ning kene iso ana irungem, ana tanganem, padahal ning sperma iku iso ana organ tubuh. Terus gawene pangeran piye?
terus delala organ sing pesek ya kok jadi pesek gaya konsisten ngono kuwi ora gampang. Ora irongem ning gone cicok misal. Lha iku gawe iku ya ora gampang. Allah menunjukkan sekian reputasi kekuasaannya ala kulli syai'in. Oke. Makanya Allah ngendikan apa ya tanazzalul amru baina gunna kita alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in. Dadi urip ku mung ndelok kekuasaane Allah. Lah mari urip pemruwet iku gara-gara nafsu. Iman kepen mlebu swarga, ngaji kepen mlebu swarga. Kakek nafsu sing tekem iku mati ya. Jadi orang kober dulu aku jadi pangeran. Jadi sebenarnya ketemu pangeran, kenapa rep? Nepo rep belum bersuar gue, suar gue mbakmu. Mesti kan? Yakin? Mesti pangeran tersinggung. Tanpa kau pangeran itu tidak ngono. Kenapa kau rep? Mirsani kekuasaan jenengan. Kenapa mati? Mohon wisata tenggunya mohon bar, kantor wisata akhirat. Tapi dulu apa? Kekuasaanku. Yang paling dasar yang rokok. Wong, wong panas ngono itu rep siap gusti. Tapi dulu tahu. Lho tenan sampean lho. Wali-wali sampean kon mlaku-mlaku neraka lho. Rata safate. Kon delok. Kon delok kekuasaane opo? Engko ya ketemu kanca-kancane sing sudro kok. Piye kok neraka iki cocok ngono iki. Becare kancane kok. Lah wis kancamu sudro neraka, salam dhewe. Lho itu ana Qur'ane teng surah Safat iki lho guys. Yaqul yaqul wa inna kalaminal misaddiqin aidza mitta wa kunna turaba idzaman aina la madinun qala hal antum muttaliun fatala afarahu fi sawa'il jahim qala tawuh ingkita laturdin walaula ni'matu rabbi lakuntum minal mukhdarin. Jadi sampean ngomong saleh sing mlebu swarga iku ben seru pengalamannya biar sempurna itu dicak mlaku-mlaku be pangeran nang roko tapi aja kepleset lho pokoke. Makanya ini kono fatala apa fatala jika si satu jalur melihat Farohahu fi sawail jahim. Terus dia melihat temannya itu yang merokok paling jeru. Kau lah tahu bahwa ingkit telah turutin. Kue kuancak kudis itu. Meh aku katut kue. Aku sesat kue kue. Terus walau lah ni'matu rabbi lah kuntum nal muhdari. Umpama aku radhi selamat na nikmati Allah. Aku nasibku ya kaya kue. Lagi-lagi ngakoni rahmati Allah. Walau lah ni'matu rabbi lah kuntum nal muhdari. Terus kancane dhewe afama nahnu mayyitin. Kowe lha sing darani ra ono kiamat, ra ono kehidupan lagi. Delok aku saiki urip opo mati. Aku mau mati pisan tok. Ya ila maudzu tenaku. Aku mati pisan tok. Dadi mlete iku penting. Dadi ahli swarga nek ora mlete iku rung mar. Ngene mlete mu jentakno ning donya apa. Soben cedek mlete ning akhir. Rasa diku akeh-akeh diku sithik wae. Mergo wong nek ora mlete iku isih dendam. Iku pangeran. Dadi ana wong dendam ya pangeran sing gawe. Dadi wong mukmin ya mantun ae mlebu swarga nek sing zaman sholat jare ngeleti keramik, zaman sholat jare rantuk duwe kan dinyanyian. Iku soben fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yamdurun hal subibal kufaru makan. Dadi dedame wes gendenan cung yo kowe saiki guyu. Dadi gak ana teras balkon-balkon ning swarga. Terus kon guyu wae. Dadi pangeran iku yo nyamper dendam maksudnya. Mereka di swarga tok, ora ngenyek sing ngono. Ora ngenyek sing dhisik ngenyek kowe, paham lho. Kowe iku kan alego. Ora alego ayo. Bene. Ora marah. Kaya mlebu swarga ae. Ya intinya ngono, dadi pangeran iku nuruti fitrahe manusa. Jadi kalau misalnya mungkin doa muka-muka ya orang. Misalnya tuh aku bujurnya lek dinyak kayak Mansur atau dinyak Wong kok bujung melek. Sungkan so, bujurnya itu gua deh. Jadi ayu di rumah kau orang lah. Pokoknya nanti ketemu sih kau mas. Nginya. Nginya apa? Palio maladina amanu. Kufar ya takun alal aro iki yang hal suwi bal kufar rumah kan. Jadi misalnya Donald Trump kok sampean misalnya mati kabeh tau ngenyek wong Islam itu terbelah. Belakang. Iku muni mesti dikai balkon terus kon ngenyek Donald. Kok selego. Sugedi saiki. Takang ora gak lego. Jadi pangeran makanya terus apa manah nu bimayyitin illa mautatul ula. Dul aku saiki kan gak mati urip kowe nak. Cara aku bisa anut kowe la turdin. Kalau la ni'matu rabbi la kuntum minal terus muni apa manah nu bimayyitin. Dul aku saiki mati to ora. Gagah pura karuan. Udah dari bro, gak kabar? Itu bro. Bro ada perencanaan bro. Gagah lagi bro. Tidak, kita dari. Tunggu lah. Tunggu lah perlanangan sih toh. Apa bedo-bedo kelas? Masa aku mau dobel kue ini?
kan banyak uangnya kok. Terus gunane opo bedane guru mek murid? Oh, celene ben ana bedane. Apa ngene Mas, jumlahe padha tapi anyune beda. Kelas. Sempo cuma paling tepon arek sini sidene. Tetap gak mungkin guru mek murid padha. Ora mungkin. Ora mungkin, gak sopan. Jadi dendam itu ya penting, tapi gue esok penting ngomong. Fal yawmal ladzina amanu minal kufari yadhakun 'alal ara'iki yanzurun hal tuhibal kufaru ma kan. Ya wae nak iman kudu napa ala bayyinatin min rabbih. Dia mau kula suwun. Misalnya sampean percaya nak is mati tangi meneh mau. Aku dhisik tau mani, mani ku yo muncrat-muncrat kaya ngono mimain dafi pas mani ora ono mripat, ora ono ira kok nyatane iso dadi manusa ono mripat ono ira. Males dadi wong sopolah ngalor gitu. Paling aku bar mati yo. Kalau ketika saya hidup dan bisa mengelola kehidupan saya, yang mengelola hanya Allah, bedanya apa sausia mati sing ngelola ya namung Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kabeh lillahi rabbil alamin. Nah, isi mana ngono iku ala bayyinatin. Sehingga wis nyaman ae. Urip yo nyaman, mati yo nyaman, dadi wong wis koyo kula ngene. Murid di murid rajilah senyaman, di murid jelas senyaman, di murid pin rajilah senyaman, jelas senyaman. Skape kersane? Allah ya mesti. Kau usah basa-basi kurang menggawean. No tamu itu mangga-mangga, no barang usganggu itu mangga, no barang no kalau ya tapi yang jawab Nabi hormat tamu ya hormat sadari. Tapi sing tamu ya kudu hormat gak guwong terusoh, no? Jadi orang hormat tamu ya terusoh sehingga guwong yo. Yang kau takon akhirat gajarannya agak tirar. Cocokan apa? Yang jelas mesti ganjaran ngaji, tetap jamin mesti ganjaran itu ngaji orang hadis, wong suwan, wong alim, sehalau wong orang yang ada man salah katorikon, yang tami sufi nah, ngaji di wong alim itu ganjaran tapi nak suwan, kurung roh hadis ya gue nak kue roh ya raro nak aku raro mau marah kali gue raro Sarwan yakin yo ngaji Sarwan. Yakin. Sarwan yakin hadisnya al-alim wal muta'allim syarikani fil khairi wala khairu fi sa'irin nas. Wong alim mbek sing ngaji padha-padha apik. Wala khairu fi sa'irin nas. Liyane ora ono apik blas. Ono blas e, Pak. Ya maksudnya biasa wae rasa. Wae ngaji paling enak iku ngaji. Sekalem pangeran ngelem hukume pengiran senajan to ora iso nglakon. Mulane tadi saya tuh gak pati cocok gitu. Imam Syafi'i dalam hal ngendikan harus diamalkan, tapi hanya pas konteks ini saja. Dalam beberapa ayat Imam Syafi'i belok gak diamalkan karena ilmu itu berdiri sendiri. Makanya kan Nabi ngendikan muru bil ma'ruf fa illam tafalu wanhau anil mungkari wa in fa'altumuhu. Larang, perintahlah kebaikan meskipun kamu tidak bisa melakukan, karena ini konstitusi kebaikan selalu kebaikan meskipun kita tidak bisa melakukan. Laranglah keburukan meskipun kamu masih melakukan, karena ini konstitusi. Nah, kalau ada larangan orang tidak boleh menyuruh tanpa bisa melakukan, itu larangan berat etis apa? Etis. Orang pantas gue jadi medit kalau ngomong wong lomo itu sifatnya etis, tapi tetap wajib merintah kebaikan. Lah nek aturane kudu sempurna rasake maling. Maling kepengen tobat tapi bakate ora iso tobat. Biasanya ngomong ini Mas ngene. Jong bapak tok sing maling ya kuwi aja. Mas maling. Banyak enggak sekarang orang Indonesia sing bodho sing jahat akhirnya anake mondok. Bapak tok tok sing nakal kuwi aja nakal. Lah nek kowe nyarat kok kudu iso nglakoni wong iki ra gak oleh ngandani anake. Ya ta ora? Iya. Terus nek anak ora ana bocah ngapal Al-Qur'an. Karena syaratnya yang ngongkon anake apal Quran kudu apal sih. Ya ta ora? Cung apa lo Quran? Bapak apal sih? Kacau gak? Jadi ono konteks. Jadi makanya tadi saya tafsirkan ketika Imam Syafi'i bilang kudu diamal dalam konteks etika, no? Etika. Tapi secara konstitusi ilmu kebaikan tetap kebaikan meskipun yang ngomong tidak bisa melakukan kebaikan itu. Jadi wong kudu ngaji, mulane ngaji ben wong alim. Ben urutane ilmu iku jelas. Ngaji ra jelas asal usule fatwa ngomong.
Jadi ilmu itu punya konstitusinya sendiri. Makanya Nabi kadang ngendikan mangqalalah dakhalal jannah, kadang Nabi ngendikan sampai wa in zana wa in saraka, karena konstitusi kebenaran tidak bisa rubah meskipun pelakunya tidak ideal. Tidak ideal. Orang melakukan zina dan maling kan tidak ideal, tapi tetap saja sah menjadi ahli tauhid. Jelas ya? Karena konstitusi ilmu itu tidak harus ideal. Dia lana kabeh kudu iso nglakoni sik ya ora ono mondok tuntun. Ono mondok ning sarang ben iso maca Wahab Bapak riyen sekaten. Acu. Ya sik yo paham ya. Alhamdulillah. Sik pinter banget. Ben tak paham, paham. Wis wae nama guru iku iba. Dah bodho ni to. Ya sik kok dadi. Ya nanti malaikat sing ngitung dhewe. Jadi nak kowe muni ra paham, jujur. Jujur iku untuk kan? Tapi nyisano guru iku to. Ya nak muni paham. Nyenengno guru. Tapi ono kesel. Ono bodho nyine. Wis mbok kok ditung malaikat dhewe lah sing ngitung. Enggak malaikat sing ngitung. Iki ora usah melok napa. Wakat dabtum ki. Ya pokoknya syarat iman bi ala bayinatin. Jadi iman itu kudu sampai dengan argumentasi yang sangat jelas. Wakat dabtum. Wakat dabtum. Hari teman-teman gara no siro kafe bi klan barang sak. Gara no bi bi rok bi hai su asrok tum bi rok bi klan pengiran insur mana ya pokoknya sing barang sak. Hai su asrok tum sir kalan ngelakoni sirik siro kafe. Ma inti orang itu tetap mau nisa di insun mau tiap wae tas tak cilu nakang ngesusoni siro kafe bi emam nalar sangi siksa. Kamu ketika nuntut saya mendatangkan siksa, yo raiso aku wae pangeran aku dewe raiso dari kaji nabi. Inil hukmu illa illa ketentuan nyiksa orang karek pangeran ojo bebe aku nabi tuh buat nuntut. Nyata nih mat sing musawi gue tambah sugah tambah makmur. Karena nak gue bener sing musawi gue langsung melarat dari pangeran dari kaji nabi. Iku ra urusanku. Inil hukmu illa illa. Malhuk moralnya itu kebusan dari dari kalau kering dalam kono-kono kafe, kering dalam yang dari ilah ilah. Ya kusul hakko. Biar sebagian Quran apa? Ya kebil hakko. Nah, tem kira kita ya kusul. Ya kusul. Ya kusul. Nyerita anak sopawa taala al kodo al hak yang keputusan sebenar. Bahwa ada awal khairul fasilin api api edat sehingga kei keputusan. Ayo hakim. Nah, fikir aten. Ya di ya mestin. Kayak sama apa? Ya kof. Ya kof satu. Ya keliru betul tu. Ya gunanya apa? Pura bodoh. Mestinya ini mas, mestinya aku nak wafi kiroaten ya yakdi atau lila lila yakdi al hakko terus wafi kiroaten ya kusu diwala wale dora tau ngaji siapa yo ya nak sing rodok paham ya tak iling no atau ibu-ibu paham ya pokoknya nak sing ya kusu wafi kiroaten yakdi ya nak sing tulisan ini Quran yakdi wafi kiroaten ya kusu paham sudah pinter maksudnya. Ya, paham ya? Ya, semuanya. Dipikir-pikir dia berbriwa. Kul ngucapa siro Muhammad lahu maring ake lo anna inti mwomo saat temenan saya nisun mau berkoro tas tak jiluna. Kang kesusu siro kabri piklan malaku dia kini dan putus sopa amur urusan di ini antara nisun obin aku antara siro kabri. Di an uat jilahu gambari araf yang tong nisun nisun adab laku mare siro kabri. Wa astarika lan istirahat sopa nisun. Gawe kaji nabi. Umpomo aku deha adab. Dia ngelola bledek ya tak sambar bledek kafe. Ben aku iso istirahat songko kue. Maksudnya sama Abu Jahal CS. Jadi kaji nabi senajan tuh kekasih pangeran, yora terus dikei otoritas ngelola bledek, ngelola gempa, ngelola likuifak. Si umpama mau tenang dari nabi aku dikei wilayah itu. Oh tak remes kafe. Benang bar. Ben kulau anak inti. Mata sajilu nabi laku dial amru be ini mabena kum tak segerakan ono adab terus wa astari saku iso san ya tapi nabi kok kepengin santai yo terus nabi opo kan ngene diuji di umat yang bolet gitu napa lha iku tantangan lha iki gak roh umat bolet sithik sudah rasi rasi yang kudune biasa wae napa biasa wae kok menakir mora rasul rasul biasa wae nabi ngadepi wong kafir wae biasa santai berapa pun santai wae. Dan Nabi tetap radiki otoritas ngelola bledek, gempa. Mau mau tenang dari Nabi, oh tak segera no benang tuntas. Kecuali apa lawa anak inti, mata takjilu Nabi laku jala amru be ini, wa di an uajila ulakum wa astari ha. Tapi walakin nahu in, tapi aku kafe kersane, Allah tetap di wilayah Allah. Jadi Nabi ra perlu jaluk proposal, gusti sing gedeng kula sikso, sing seneng kula paringi sugih. Yo ora ono niku nabi kok mah enak tok.
Mungkin kedeng ngaji Nabi ya umatnya pangeran. Atine ya terserah pangeran ya mukol libel. Akhirnya sing diparingi tobat ya pirang. Kayak Khalid bin Walid Wahsy. Sing asline seneng Nabi akhirnya elek ya kata terus salah. Mulane Nabi ra usah gawe keputusan karena semuanya belum final. Wis biasa wae kelola sing akhir. Wis karena kiai umatnya melejat kaget ngaji Nabi kurang apaan salah baru sampai kamamatul masjid merpatinya masjid akhirnya mata muna sikon Khalid yang tahu mata ini wong akeh yang perang nopo Uhud akhirnya nopo is sing rasa mari kan dengar apa ya muka libal dulu habsud kol si ala makanya Nabi gak dikasih otoritas apa mengeluarkan azab nopo mengeluarkan pernah ada Nabi dikasih itu Nabi Musa mau orang detik wih, gue serah karu-karu waktunya rusak. Makanya terus gue pengen dicabut, wah, serepot. Tak ceritanya ya Nabi Musa, tapi gue juga tiru. Gue niru lah, ya bakal mandi, ya, gak apa-apa. Nabi Musa kan muantel ke korun. Gue melarat, umatnya ya melarat, Pak. Rohpong, meletih nerek rawan jenisnya korun. Gue setelah apa-apaan. Jadi kuncinya gudang, gue digawa. Latano, ubil, rosbati, sulil buah. Jadi sing gue kunci, lawangnya sepiro, sing gue kunci kan? Kuncinya, aku sing gue uang 10 apa mana? Lawangnya, lana lawangnya gede kau apa? Isine? Nah kota yang ini kecil, limpo mono dua itu. Lah kota sak mono tak mau sepiro. Walhasil melowe te pakpol, fakora jala kaum hivisi. Nanti sekolah lagi negeri jurnal kaya tentunya ya lezana mislama utia. Yang beruang senang dua itu ya rodo sanasap pambek. Mulai dari orang jadi kok. Singkat cerita itu nak pengira Nabi Musa itu mangkel, mangkel ya. Nabi Musa kan senang diprotes dari pengira. Tapi yang disayang pengira ni, pengira senang aja. Kadung senang, biasa. Dia rasa tiru, dia ni kadung senangi pengira. Gusti, jenengan ni kuah aneh. Musim Musa Musa ya, kau jangan paling suka. Ia ni sing balai jenengan kira ini apa apa. Terus kita jadi Nabi ya, Nabi Musa. Ini apa mana ni? Pokoknya habis sih. Pangeran ngendikan ini. Pangeran dia, esnya nesa. Kita akei kekuasaan ngentrokseni bumi. Jadi ketuaan bumi lah, ngentrokseni bumi sekian menit. Bumi telan korun. Akhirnya bumi mangap telan korun. Nah korun itu, ya soalnya bakat ya lah. Tidak ada muni ya Musa agis ni Musa aku tolong tetap Musa gak tenggelam. Nah, iku pangeran tapi kadung liru koran kadung. Iku pangeran cek ngetikan ini. Lau iya ya ya Musa al istagho sabila akhus tu. Koran keliru nih Musa kau jual tolong kuwi mau jual tolong aku tahu. Jadi pangeran sange ngampi eh. Umo koran kok muni ya Allah jaluk tolong aku. Ya Rabbi ya Maula ya aku rumi. Dong kuwi jaluk itu. Aku bekor. Mulane agama iki ben dikelola pangeran, ora usah dikelola kiai. Kiai iku kadang nyun sewu atine sik wae kok ngrimo. Mantau mbek wong tetep main patok. Lah pangeran tetep ya balu tobatul abdi malam. Eh jajal kiai lho bek sayang lah mbek santri. Kecewa pisan rata aku. Eh jajal toha, pidato rambut sangon cuti teh. Ya. Tapi pangeran ora tau mbok kaya apa tetep rumah kowe. Ayo kowe tau ngeke pangeran apa itu? Nyangoni ora tau apa ora tau. Coba. Mun jare pangeran sih kok sa dadi kowe oleh nemen. Lau iya ya istaghosa bil akhs tu jare pangeran. Mbok pun jare tolong tak. Siap tahu pisan, punya aku pangeran sudah tahu nyerah nona apa bumi neng. Ya bukan yang merusak apa ya, yang pertama nih Musa. Lah aku lah orang tiga iyo ngono. Habis sih mesti tua. Oh tak mau happy sih ya. Oh tak happy sih. Sejak tolong aku, kakak. Jadi aku pangeran kayak apa? Korun saja di lau iya ya istagol tapi kena agos itu ada dia kalau mau cakap itu nanti nangis kayak apa dia punya kaji Nabi kaya apa nyaman saya pernah maksudnya tiang-tiang sing mengalahkan beliau di perang meh di maksudnya tapi Nabi tentu gak sampai meh
Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibah. Akhirnya apa? Malah nyatanya ngasih tobat. Gak iso mat aku nabok dikte ngono ora iso. Tetap itu wilayah. Akhirnya malah dibaringi tobat. Itu justru setelah mengalahkan Nabi di perang. Oh. Ini terakhir apa jangan takbir ning apa Mas? Kecuri yo, ngono nang bukule ora roh gone. Awas sip sip wong. Masalah mau lo adus yo. Gak ben roh kalau acara yang seremonial tuh seremonial ya, jangan sampai nanti saya, semuanya yang ngaji saya ini nah ono wong kafir masuk Islam ketemu ning bis misalnya Gus Hafiz ketemu ning bis saat itu juga senajan to pakai bahasa Indonesia cek basa Jawa cek kromo inggil.